Jadi gini, Kang. Bentar. Kenapa, Kang? Aduh. Kenapa? Saya mules, Jang. Ada. Alhamdulillah. Kang Mus, kami perlu jelaskan untuk saudara Bubun diamankan oleh kepolisian sehubungan pada saat operasi razia satuan lalu lintas, yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan surat-surat legal SIM dan STNK. Dari hal tersebut, kemudian kita cross-check ke database kendaraan hilang dan ternyata betul kendaraan tersebut salah satu kendaraan yang dilaporkan hilang. Untuk itu kami mengamankan yang bersangkutan di Polsek Regol. Dia mencuri, Pak. Dari hasil keterangan yang bersangkutan, saudara Bun-Bun, bahwa kendaraan tersebut dibeli dari seseorang. Dan kita dari Polsek Regol telah mengirimkan petugas untuk memanggil penjual tersebut untuk dimintai keterangan. Selamat siang. Anda saudara Rustam? Iya, Pak. Saudara saya tangkap atas dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Saudara saya bawa. Dalam perkara ini, saudara Bubun itu bisa dikenakan pasal pertolongan jahat 480 KUH pidana, di mana ancaman penjaranya maksimal 4 tahun. Demikian, Kang Mus. Iya, Pak. Apakah ada yang mau disampaikan, Kang Mus? Saya kesini cuma mau datang aja, seperti yang dia minta. Cuma mau nengok, mau tahu keadaannya. Saya mendukung polisi. Silahkan proses penyidikannya dilanjutkan. Kalau terbukti dia bersalah, kurung aja. Baik, Kang Mus. Enggak pedes. Biasa aja. Mau dihabisin semua cengeknya? Insya Allah. Enggak takut mules? Jangan ngedoain yang jelek atuh, Jang. Bukan ngedoain, cuma khawatir. Kalau enggak dihabisin, nanti mubazir. Terserah Kang Pipit lah. Ya iya, itu terserah saya. Kan saya yang makan. Mana teman kamu? Gak tahu. Kamu sama aja kayak dia. Gak bener. Maaf, Pak. Buang-buang waktu aja. Ini kopi 2. Thank you. Sami-sami. Sudah, Kang? Sudah. Saya kesini, ada yang mau saya omongin. Bentar, saya mau minum dulu. Mang, saya juga pulang. Oke. Sudah, Kang? Sudah apa? Minumnya. Sudah. Jadi gini, Kang. Bentar. Kenapa, Kang? Aduh. Kenapa? Saya mules, Jang. Kiri, kiri, Pak. Kiri, kiri. Dapat? Enggak. Kenapa? Resleting tas si ibu susah dibukanya. Terus, kenapa kamu turun? Mau jajan cilok yang kemarin.
sayuran. Berapa? 2 porsi. Terima kasih. Yuran. Terima kasih. Sama-sama. Om, udah lama jualan cilok? Udah 4 tahunan. Udah lama juga ya? Dari mulai saya kurus dan jelek. Memangnya dulu lebih jelek dari sekarang? Bukan. Dulu mah udah kurus, jelek, kumala juga. Sekarang mah udah gemuk, udah bersih. Dulu kalau deketin cewek, ceweknya selalu malah ngejauh. Sekarang malah alhamdulillah. Om punya cewek? Maaf, kamu terlambat. Saya bukan cuma udah punya cewek, tapi cewek itu sama saya sekarang udah nikah. Belum lama, baru jalan 3 bulan. Lagi anget-angetnya. Hai. Hai ke siapa? Saya? Iya. Tujuannya apa? Ngegoda? Nggak boleh ya? Maaf, saya udah ada yang punya. Kalau gitu, maaf atuh. Istri saya? Jawab dulu. Iya sayang. Pa, mama sebel deh. Sebel kenapa sayang? Tadi mama ada yang godain. Tampar aja. Tadinya mama mau tampar. Tapi dia keburu minta maaf. Ya udah, gak usah diperpanjang. Iya pa. Udah belanjanya? Belum, baru sampai. Jangan lama-lama. Iya, Pa. Kalau udah beres, langsung pulang. Iya, Pa. I love you. Love you too. Istri saya, kalau nggak di I love you-in, suka marah. Kamu mau aku I love you-in? Ih.